Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Helocha. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku akan nunjukin ke kalian gimana cara aku ngefoto produk jualan aku dan gimana cara aku nge-package orderan yang akan aku jual. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Selamat menonton. Aku biasanya ngefoto produk jualan aku itu sekitar jam 9 sampai jam 11 siang. Karena pencahayaan di jam-jam segitu itu emang bagus banget. Jadi aku gak perlu ngedit foto, jadi biar warna produk aku itu sesuai dengan warna aslinya. Biar real pic gitu loh teman-teman. Nah, biasanya aku ngefoto produk itu di depan rumah. Perlengkapan yang aku gunain untuk ngefoto produk ada kain kanvas, kain biasa yang kemarin aku beli di toko dengan harga Rp12.000 per meter, kemudian ada kardus, dan ada aksesoris. Terserah kalian mau gunain aksesoris apa untuk foto produk kalian. Oh iya, kalau misalnya kalian gak punya kain kanvas, bisa diganti dengan kain biasa yang tadi ya, tapi di double dua biar gak rawang gitu. Jadi biasanya aku kalau nata kain biasa itu emang gak rapi, jadi kayak ada belendung-belendungnya gitu loh teman-teman, biar agak lebih estetik. Aku sengaja memilih warna putih untuk backgroundnya biar lebih netral. Aku kalau ngefoto produk pakai HP biasa aja ya teman-teman. Aku cuma ngandelin pencahayaan dari sinar mentari. Setelah aku selesai ngefoto semua produk, aku mau ngedit thank you card dan stiker logo untuk aku print. Oh iya, by the way, thank you card sama stiker logonya itu bikin sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran gimana cara bikinnya, langsung aja cek di channel YouTube Helocha. Nanti linknya aku tulis di description box ya. Oke, sekarang waktunya aku ngeprint. Karena aku belum punya print di rumah, jadi aku print di warnet. Yeay, ini adalah hasilnya. Tadi aku ngeprint di kertas stiker. Sekarang waktunya aku gunting dulu. Untuk kalian yang lagi jualan, yang produknya mau pakai thank you card atau mau punya logo, bisa langsung hubungi aku ya lewat email di description box aku. Karena aku juga buka jasa pembuatan desain thank you card dan logo produk.
Nah, sekarang waktunya nge-package orderan. Jadi, aku pilih dulu kardus yang sesuai dengan ukuran produk aku. By the way, produk yang aku package ini beda ya teman-teman sama yang aku foto tadi. Soalnya yang tadi gak sempat aku record karena harus buru-buru aku kirim ke customer aku. Tapi gak apa-apa ya. Sebelum masuk kardus, biasanya produk aku bungkus dulu dengan plastik biar lebih rapi dan aman kebersihannya. Setelah semuanya masuk kardus, aku langsung kasih thank you card dan aku tempel di bagian tutup kardus tadi. Terus aku kasih stiker, dan ini stikernya bikin sendiri ya teman-teman. Aku taruh di pojokan kanan biar lebih cantik. Setiap produk biasanya aku kasih bonus 2 stiker. Kalau udah, bagian atas tutupnya aku kasih logo produk aku sesuai dengan namanya by Ocha. Nah, udah selesai deh nge-package-nya. Terus habis itu tinggal aku kasih bubble wrap atau busa biar lebih aman. Terus tinggal aku masukin ke plastik packing dan aku kasih nama pengirim dan juga nama penerimanya. Dan aku biasanya selalu tanya ke customer aku packagingnya aman atau enggak, dan alhamdulillah semuanya aman. Kebetulan hari ini yang aku kirim cuma 3 produk, yang sisanya nanti aku COD-an sama teman aku. Udah deh, tinggal nunggu orang GNT-nya ke rumah dan langsung dikirim. Ini kondisi kamar aku setelah aku nge-packaging semua produk aku tadi. Aku akan bersihin dulu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua biar nonton video aku. Terima kasih semuanya. See you on my next video. Bye-bye.